Bakaran mobil. Senin petang, api membakar seluruh bagian mobil sport mewah Ford Mustang GT500 Eleanor di Jalan Marga Guna, Jakarta Selatan. Satu unit damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Sayangnya, kondisi mobil tak dapat diselamatkan karena api dengan cepat melahap hampir seluruh bagian mobil buatan tahun 1967 ini. Menurut pengemudi bernama Daruri, mobil mewah ini baru saja keluar dari bengkel. Api, Pak, dari dalam ruang mesin. Nah, saya lompat keluar, ya udah. Tiba-tiba aja? Iya, tiba-tiba. Jadi mesin mati, saya keluar, udah lihat ada api. Tapi sebelumnya udah ada tanda-tanda belum, Pak? Maksudnya apa mobilnya, mesinnya udah berger, atau gimana gitu? Enggak sih, baru pulang dari bengkel, Pak. Akibat peristiwa ini, kendaraan yang akan melintas di sekitar lokasi kejadian diberhentikan petugas kepolisian hingga mengakibatkan kemacetan dari arah Radio Dalam menuju Pondok Indah. Usai api padam, kendaraan kemudian dibawa ke Polsek Kebayoran Lama. Diperkirakan kerugian mencapai miliaran rupiah akibat kebakaran ini. Satu unit mobil jenis SUV hangus terbakar di ruas tol dalam kota Pancoran, Jakarta Selatan, Senin sore. Menurut pengemudi sekaligus pemilik kendaraan, Sidik Budi, ada sesuatu yang terlepas dan mobil seperti hilang tenaga sebelum peristiwa kebakaran terjadi. Ia pun langsung menepikan kendaraannya ke sisi kiri jalan. Meter sebelum dari titik ini, seperti ada yang lepas. Terus dari asap, dari knalpot mengeluarkan asap. Ya, saya nggak berani ambil resiko mobil. Saya ambil lajur kiri aja. Mobil kehilangan daya, lama-lama dia berhenti sendiri di sini, ya kan? Saya keluar, dia keluar asap, terus bakar gitu aja. Satu unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Sementara itu arus kendaraan menuju Semanggi sempat mengalami kemacetan cukup panjang akibat peristiwa ini.